Hari ini pertandingan berlangsung di hadapan dari Bang Sinta akan berhadapan dengan Mau Dulu. Sorry, saya sama kita ketahui hampir Mak Julian Sal ada di sana. Jadi duel kembali akan kita saksikan lomba yang dilakukan oleh para pemain dari MMP FC ini. Ketahui Jendia Eka Putra sang penjaga gawang yang sudah pernah memperkuat timnas Indonesia tentunya. Pada sore hari ini memperkuat tim dari kesebelasan MMP FC ini. Dan juga tidak kalah menariknya dari kesebelasan Madowaru pada sore hari ini menurunkan penjaga gawang terbaiknya, yaitunya Togar yang berasal dari Mandailing Natal sana. Pada sore hari ini memperkuat tim dari kesebelasan Madowaru ini, turnamen terbesar di wilayah Sumatera Barat tentunya. Yang pada MMP pada sore hari ini ada Aris Solo, ada seorang pemain yang sudah pelalang buana di kancah nasional tentunya, pernah memperkuat tim dari Persik Kediri dan juga PSIS Sleman. Kita Firman Kuliasa, masih Firman pendek saja maksudnya di para kencang, namun dibuang saja dari menjuarai kompetisi Liga 2. Firman Kuliasa sudah lakukan takor di sana. Togar masih Firman, masih kita katik Firman kembali kepada kita lebar dia. Ada Aris Solo shooting, kita saksikan minta kolaborasi dengan Ahmad Haikal tadi, lebar dia kepada Firman Juliansa, masih Firman shooting, Firman kita saksikan Arif Yandi. Kita saksikan pecinta sepak bola akhirnya gol yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola maupun supporter dari MMP, lahir dari sebulan seorang Arif Yandi tadi membawa kesebelasan MMP unggul sementara 1-0. Ada di tribun kita ini Open Turnamen Sultan Rizka Cup yang kedua ini juga bentuk dari ajang donasi untuk membantu para korban bencana alam yang ada di wilayah Sumatera Barat. Dan untuk itu, mari sesama kita menyumbangkan sedikit harta kita. Menyumbangkan sedikit harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini lagi berduka cita dalam nanti nampaknya untuk sebelasan dari Madowaru ini. Apakah yang menjadi eksekutor ataupun algojo tenang menanti? Saksikan bersama Putra nampaknya sudah lakukan gol, kita saksikan Mitra sepak bola 1-1. Kita saksikan dua tendangan Jojo seorang Jandia Inga Putra tadi, berubah keadaan menjadi 1-1 Mitra sepak bola. Kembali bola dikuasai oleh MMP. Minta Alfredo,
Next saja para pemain nomor 26. Dari ring bawah pertama nampaknya wasit Anthony Humphrey. Kita untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang lagi tertimpa bencana lahar barat. Ya, kembali kita saksikan mitra sepak bola. Bola kembali dikuasai oleh para pemain dari MMP ini. Kembali sedikit menurunkan tempo permainan. Masuk ke tengah penalti. Umpan masuk tadi kepada Geno Nupiansa. Namun kembali bisa digagalkan tadi oleh para pemain belakang. Gol aktif tadi dari pemain nomor 7 yaitu yang Putra tadi. Umpan jocor yang depan kita saksikan. Namun sayang sekali masih tenang saja seorang Jadia Eka Putra mengamankan sebelin bundar. Dia biasa kita saksikan mitra sepak bola. Dino biasa kita saksikan. Tendangan keras tadi seorang yaitu yang pasaman barat. Berpukul 13 bukan hilang. Ayo maksudnya dituju namun jadi dilakukan untuk jaga gawang Jadia Eka Putra. Sudah dilakukan umpan gol mati kita saksikan. Irman Julian shooting. Wah, kita saksikan. Sudah dilakukan masih Irman. Pendek saja kepada Genta. Umpan dalam gol mati. Kembali bisa di spesialis bola-bola mati bagi kesebelasan dari MMP pada sore hari ini. Sudah lakukan umpan dalam gol mati. Lepas tadi kita saksikan kita sudah kembali. Kembali. Genta, masih Genta, pendek saja kepada Arif Yaki. Berhasil dengan Firman Julianza, lebar dia. Kembali kepada pemain nomor 19. Oleh di sana, umpan-umpan pendek coba diperagakan oleh para pemain dari MMP. Lebar dia, Genta di sana. Masih kita ke belakang saja. Umpan dalam kita penalti. Itu Novian saat tadi. Kekuasaan diri maksudnya sudah serangan umpan dari Jambia. Namun masih bisa diantisipasi dengan baik seorang Jambia Eko Putra tadi. Menik saja. Masih cat tadi. Dan akhirnya wasit Atau telah menyukui panjang bertanda babak pertama telah lebih berakhir di mana skor sementara 1-1. Mana tadi gol buka dicetak oleh seorang Arif Yanti. Belum disamakan oleh seorang Putra kapten kesebelasan dari Manuwaru ini. Sudah lakukan, namun ada Yogi Septia di sana. Arif Yaki berubah oleh para pemain Maduro. Lebar dia. Kembali jadi Aiko Putra. Lepas dengan Lepas Aiko Putra. Shooting kita kasihkan di atas bola. Ya, kejangan keras tadi. 18 Arif sudah lakukan umpan ke dalam penalti, namun masih bisa ada kembali serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Manuwaru ini. Sebuah tendangan keras tadi kita saksikan. Berarti yang pada Alil yang dituju. Masih Alil. Masih Alil kita saksikan. Jadi dua di sana.
yang melabui seorang Yogi Septian tadi. Tempat juga di tangan. Tempat terobosan Firman Dinyasa posisinya di 7. Masih Firman. Masih Firman kita saksikan. Jadi dua di sana Firman. Saudara Rory dari posisinya di 7. Keno, shooting Keno. Saksikan. Udah lakukan Agung, melebar dia. Resmoin Hadi tadi yang 7. Namun masih bisa dia disipasi dengan baik tadi. Sudah lakukan Ismail Hadi pada Genta. Masih di sini pendek saja. Luang yang di rumahnya saat ini terbongong. Masih bisa menitip bola tadi kita saksikan. Irfan Julian Sasuti. Masih lebar tadi sekitar 1 meter. Masih Rory. Agenda umpan dalam kotak penalti Arif Yani belakang kembali bergeser dari seorang Arif umpan ke tengah lapangan masih bisa antisipasi baik Julian San masih Firman kita katik dia coba melewati itu orang pemain masih Firman masih melewati itu orang pemain Firman. Hasil serangan kita saksikan. Yoga Andre sudah dilakukan. Ismail Hadi tadi ada Agung, shooting Agung. Sudah lakukan umpan dan kembali. Kembali dari Mitra sebuah bola. Dia ada oleh penyebab bagi serangan dari kaki Rudi. Mengumpul dua kita saksikan. Shooting. Kembali bisa diamankan dengan baik seorang Tonggar tadi Mitra sepak bola. Agung kembali Genta. Umpan jajar ke depan, Rudi doang yang dituju. Masih Rudi, pendek saja. Ada Rory, masih Rory. Genta Alfredo, lebar di para Fahri. Umpan dalam putar penalti. Ada Rudi, salah lagi Rudi. Masih akhirnya Joko juga terpeng bawa kedua nampaknya Mitra sebuah bola masih satu satu kita saksikan skor sementara. Andung di tempat ini. Kencang sekali hati ini. Umpan dan terkena hati masih ada Yogi Septian di sana. Kejaran Rudi doang dari pasukan yang 7. Buang saja bulan luar bang besar. Sudah dilakukan. Kau tidak saksikan tadi. Mungkin setiap masih. Kau coba berserangan. Umpan kejar ke depan. Masih ke depan. Ini lupa kita saksikan. Masih masih bisa dijip bisa jadi seorang Tonggar dari Mitra sebuah bola kembali Rory di sana Agnev Rudi doang pada Rory masih Rory Rudi doang ketenangan kembali Agnev lebar dia Rudi doang. Rudi doang sudah lakukan. Masih aktif. Bayang oleh seorang Yogi. Belakang saja. Umpan dalam kotak penalti namun umpan dia sangat. Yoga Andre. Belakang saja kepada Genta kembali. Kali Agung. Umpan jajar ke depan, Rudi doang posisi 7. Hampir kita saksikan sekarang ini terus bola. Sama saya Jiru Temi. Masih Fahri.
bersama dengan Agung di sana, umpan kejoran, maksudnya Agnes tadi yang dituju, namun kembali bisa digagalkan. Hari pendek saja kepada Agnes, umpan kejoran kita, maksudnya tadi. Akhirnya akan dilanjutkan dengan drama adu penalti.